210 rumah di kawasan Tanjung Piayu Laut mendapat bantuan listrik baru. Bantuan ini melalui CSR perusahaan kelistrikan yang ada di Kepri. Sepanjang tahun 2023 sudah 2.300 rumah yang mendapat bantuan listrik baru. Sementara 3 tahun terakhir sebanyak 11.700 rumah yang mendapat bantuan tersebut. Program bantuan listrik baru ini merupakan salah satu program Kepri Tera. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan 210 bantuan listrik baru di kawasan Tanjung Piayu Laut, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Bedu. Program BPBL ini merupakan program Kepri Terang yang bekerja sama antara pemerintah provinsi dengan badan usaha sektor ketenagalistrikan untuk menghadirkan listrik kepada seluruh masyarakat. Sumber dana untuk bantuan penyambungan listrik gratis kepada warga Tanjung Piayu Laut ini berasal dari CSR 7 perusahaan penyedia ketenagalistrikan yang ada di Batam dan Bintan. Ansar Ahmad menyampaikan, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu, pemerintah akan terus berusaha membantu, salah satunya dengan pemerataan akses dan percepatan penyediaan listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Tahun 2023 ini ada sekitar 2.700 rumah yang mendapat bantuan listrik baru. Sementara selama 3 tahun terakhir, total sudah lebih 11.700 rumah yang mendapatkan program BPBL ini. Ansar menambahkan, pemerintah akan terus bersinergi bersama Badan Usaha Sektor Ketenagalistrikan untuk mewujudkan tercapainya target rasio elektrifikasi sebesar 100% pada 2024. Tahun 2023 ini, 3 tahun ini sudah 11.200 lah totalnya. Tahun ini ada 2.700 yang kita sambungkan ya. Dan kita memang kunjungi hampir ke setiap pulau, memberikan semangat bagi masyarakat agar ya optimis lah menghadapi kehidupan ini. Karena dalam situasi sulit-sulit apapun, kalau kita berikhtiar, berusaha, berdoa, pasti Allah akan mudahkan jalan keluarnya bagi kita. Ini dari CSR, perusahaan penyedia tenaga listrik tadi, total anggarannya bervariasi sih ya, karena jumlah perumahnya juga mungkin bervariasi. Kurang 2 juta. Lebih kurang 2 juta 200-an, berarti ini hampir setengah miliar lah. Apakah ada bantuan lagi untuk ke depannya? Ya terus. Terus apa? Sampai pokoknya capaian elektrifikasi kita mendekati 100%. Ini kan baru 97% ya. Kita tinggal lagi mengupgrade yang waktu nyalanya masih 12 jam, 14 jam, supaya bisa jadi 24 jam. Seperti Pulau Buloh, Senin depan kita akan resmikan kabel bawah laut. Ya, mereka udah bisa lah 24 jam. Kemarin dengan program solar panel dengan teknologi baru juga di beberapa pulau, sudah 6 pulau. Tahun ini ada 24 pulau nih yang akan dipasang oleh PLN. Nah, kita deketi terus PLN. Mana-mana yang memungkinkan kita anggarkan seperti Pulau Karas, kita baru alokasikan mesin baru ke situ ya. Mudah-mudahan nanti bisa 24 jam karena kita akan KSO atau apa istilahnya? Serah terima operasional. Kita akan serah terima operasional dengan PLN ke depan. Adapun beberapa badan usaha ketenagalistrikan yang turut andil memberikan program bantuan listrik gratis ini, diantaranya PT PLN Batam, PT Tunas Energi, PT Energi Listrik Batam, PT Bintan Resort Cakrawala, dan PT Bintan Industrial Estate. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.